Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengkostum Lego saya yang ini ya teman-teman. Saya ingin mencoba beberapa macam hal karena saya bosan juga ya kan dengan gaya yang gini. Oke, langsung saja mari kita coba kostum Lego ini ya teman-teman. Kita lihat dari koleksi kita apakah ada yang cocok untuk saya agak bosan aja sih ya teman-teman, kan ekspresinya kan selalu seperti ini ya teman-teman. Saya mencoba untuk mengkostumnya ya teman-teman. Gimana ya cara melepas kepalanya ya? Jangan sampai patah ya teman-teman, ini sangat ekstra hati. Aduh, harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Harus ekstra hati-hati. Mana ya jalan napasnya? Oke teman-teman, yang tadi itu nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa dilepas ya, kepalanya sudah keras banget gitu ya kan. Jadi saya nggak tahu cara ngelepasnya. Oke, langsung saja kita cari cara lain karena kita juga tidak bisa memaksakan ya teman-teman. Tadi wajahnya gini ya teman-teman, kita coba ganti ke ini. Kenapa saya membuat kostum ini ya teman-teman? Karena lumayan membosankan ya teman-teman kalau ekspresinya seperti itu saja ya teman-teman. Nah ini juga nggak bisa di, astagfirullah, semua anu ya teman-teman, Lego ini emang gini ya teman-teman ya, susah dicabut ya. Wah, ini caranya cuma untuk sekali. Waduh, gini ya teman-teman. Widih, kita cabut ini ya teman-teman. Kita cabut dari ininya. Dia polisi Intel ya teman-teman. Polisi Intel, tapi menggunakan apa itu namanya? Menggunakan baju baju armor. Armornya kita ganti aja ya. Armornya kita ganti ini ya. Tapi ini keren sih. Kita taruh ini ya gini. Widih. Gimana menurut teman-teman? Keren gak teman-teman? Wadaw. Oke teman-teman, ke selanjutnya kita lihat baik-baik ya teman-teman. Widih, ini kayak polisi-polisi yang apa itu namanya, yang apa gimana ya gitu ya, yang ada di film-film Rejinto ya teman-teman. Bajunya tetap warna biru dan ya gitulah, warna biru dan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan arahan, walaupun dengan tapi dengan armor yang tetap. Itu kita taruh apa lagi ya, kita taruh ini aja ya teman-teman, sekira mantap ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian komen di komentar bawah ini. Terima kasih pula penonton. Mohon maaf atas kesalahan saya.